Ya, perkenalkan nama saya Rudi Hartono. Jabatan saya di DLH, saya sebagai anak kolam. Saya bekerja di sini dari 2017, sekitar 6 tahunan saya bekerja di sini. Saya bertugas di sini, tugas dan tanggung jawab saya sebagai anak kolam. Dari mulai kita pengamatan, terus mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh kolam untuk keperluan budidaya. Kemudian dari mulai pemberian pakan yang tepat, sesuai program dari teknisi. Kemudian kita bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan, keamanan tambak, terutama keamanan kolam yang kita pegang. Terus kita ada perlakuan, kemudian kebersihan dasar tambak seperti sifon dan lain-lain. Yang saya rasakan dengan adanya Delos dan DLA ini, saya bersyukur adanya dan terciptanya lapangan pekerjaan untuk saya pribadi dan untuk warga-warga sekitar di sini. Saya sangat bersyukur. Kemudian yang saya rasakan, saya bisa menambah wawasan saya yang tadinya saya tidak tahu tentang budidaya udang. Saya sekarang sedikit demi sedikit mempunyai pemahaman, mempunyai ilmu tentang budidaya udang. Harapan saya untuk Delos dan DLH terutama semakin maju, semakin berkembang. Mudah-mudahan bisa tambah lagi tambaknya di wilayah-wilayah sini sehingga warga-warga sekitar bisa merasakan dampak positif dengan adanya tambak.